Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Di video kali ini saya ingin membahas tentang kasus burung murai batu yang saat dilombakan sebenarnya burung itu nekan. Dia sujud, dia sujud itu. Enak sujudnya. Tapi saat dia sujud kok tidak keluar tuh volumenya. Cenderung burung itu seperti mana burung riwik. Ini seperti mana yang ditanyakan oleh teman-teman yang ada di kolom komentar YouTube. Kenapa burung saya saat dilombakan seperti mana burung riwik ya, tetapi saat diturunkan, dijauhkan dengan burung kok dia tuh suaranya lantang. Ada juga yang menanyakan, Mas Anda, saat sesi pertama, kedua burung kerja enak, tetapi kenapa sesi ketiga burung itu ada sujud tetapi tidak bongkar suaranya, materinya tidak bongkar. Oke teman-teman, mungkin begini ya, kalau di gantangan atau event yang di situ tetap ada teriak, terus burung kita itu di tengah waktu itu dengan kerja seperti itu, mungkin ya jokinya atau yang punya pasti, wah burung saya kerja, burung saya kerja. Tetapi saat juri menilai agak kesulitan juga. Kenapa? Karena burung itu apa yang dia keluarkan itu nggak jelas. Gitu loh ya, istilah orang burung tuh geget gitu loh teman-teman, ngunci. Jadi dia tuh nggak mau lantang, dia cuman sujud aja kayak burung riwik seperti itu. Nah jadi gimana sih mengatasi burung seperti ini, padahal sebenarnya ya sebelum-sebelumnya burung itu enak gitu ya, tapi kenapa burung itu kok tiba-tiba seperti itu. Nah teman-teman, soal mandi itu kan sudah sering aku bahas ya. Bagaimana tuh untuk menstabilkan burung kita. Kalau burung kita tidak ada masalah, burung kita normal, tinggal neruskan ya, settingan udah ketemu. Mandi yang paling enak adalah mandi di sore hari. Itu sifatnya untuk menstabilkan. Nah, untuk kasus-kasus burung seperti ini juga dituntut ya kita sebagai pemilik agar kita bisa mengambil sebuah keputusan. Burung itu dimandikan atau tidak ya saat di lokasi lomba. Gini ya, saat sesi pertama ini burung kita kerja enak, sesi kedua kerja enak. Nah baru di sesi ketiga ada hal seperti itu. Sebenarnya sebelum burung berlaku seperti itu, di sesi kedua itu sebenarnya sudah kelihatan ada tanda-tanda bahwa ada naiknya birahi di sini ya. Jadi burung seperti ini itu kan istilahnya itu kan ngerayu ya teman-teman ya. Dia tuh ngeplay, tapi ngeplaynya ngeplay ngerayu, nekennya tuh neken ngerayu gitu ya. Ada beberapa pihak yang mengatakan seperti itu. Oke lah ya, yang jelas ini burung naik birahi. Nah teman-teman, kadang-kadang memang berbenturan ya, di saat kita siapkan burung itu mau kita lombakan, kebanyakan orang itu akan mengambil settingan ya, di saat mungkin hariannya settingan standar aja sih ya, jangkriknya 55 dan sebagainya. Tetapi saat burung mau dilombakan biasanya ada settingan lomba di sini, dan kebanyakan itu adalah menambahkan porsi EF-nya. Naiknya jumlah EF ini ya harapannya kan untuk supaya burung kita mendapatkan stamina yang bagus, ada tenaga di situ. Itu ya. Jadi alasan teman-teman untuk menambahkan EF ini rata-rata kan supaya burungnya dalam keadaan yang prima ya, dia fit, dia on fire, dan juga supaya nanti dia punya tenaga. Karena normalnya ya kita dan makhluk hidup lainnya untuk mendapatkan tenaga itu kan ya asupan, ya nutrisi. Dan itulah alasan kenapa orang-orang menambahkan EF pada burung saat burung itu mau dilombakan gitu ya. Nah hanya saja biasanya penambahan EF untuk mendapatkan tenaga ini juga dibarengi juga dengan naiknya birahi. Ini kan masalahnya. Nah inilah yang harus kita putuskan. Maka saya sering ingatkan kepada teman-teman, bukan sekedar setting setang setting berapa jumlah EF dan sebagainya itu ya teman-teman ya, mandi pun itu perlu diperhatikan ya. Yang pengen kita dapatkan di sini adalah tenaga. Jelas ya, yang pengen dapatkan adalah tenaga, tapi tidak birahinya. Karena menurut kita birahinya udah pas.
Nah, untuk meredam birahi ini dengan apa? Untuk meredam birahi itu bisa kita berikan mandi. Nah, ini kasus-kasus seperti ini, ada beberapa burung yang sudah pernah aku bahas ya, dengan kasus seperti burung terlalu nakal atau burung terlalu nekan seperti ini, seperti mana kasus di Guntur Bumi, Adipati, itu hampir-hampir sama lah teman-teman ya. Intinya dengan mandi ini kita bisa meredam birahinya dan juga emosinya. Nah, di saat mungkin kalau ini tadi burung yang pertama kali dilombakan sudah berlaku seperti itu, maka putuskan aja nanti sebelum dilombakan burung itu dimandikan. Kapan waktunya dimandikan? Nanti dicari teman pasnya di mana, entah itu di hamin 3 kah sebelum lomba, ataukah di hamin 1 atau halomba sebelum berangkat ke lomba kita mandikan dulu. Atau seperti mana Guntur Bumi yang dia setiap sesi dia harus dimandikan. Tuh ya, itu keputusan untuk burung yang pertama digantangkan langsung seperti itu. Nah, sekarang untuk teman-teman yang burungnya sesi awal enak, sesi kedua enak, tapi sesi ketiganya berlaku seperti itu. Biasanya teman-teman itu di sesi kedua itu sudah ada tanda-tanda. Kalau sudah ada tanda-tanda, inilah ya tugas kita untuk mengambil tindakan, yaitu memandikan. Teman-teman silakan mandikan. Kalau memang dirasa dia sulit mandi dalam keramba, teman-teman bisa semprot tipis-tipis di burungnya. Yang penting semprotnya di area tubuh dia dan ekor ya, jangan di kepala. Ingat ya, di area ini tadi. Terus tangkringan itu dibasahi juga. Insya Allah teman-teman, dengan upaya seperti itu, dengan tindakan yang teman-teman ambil di saat burungnya ada permasalahan seperti itu, ini sudah banyak sekali yang terjawab ya. Sebenarnya hal ini seringnya udah sering aku bahas, dan alhamdulillah banyak sekali teman-teman kita yang tadinya kasusnya burung seperti ini akhirnya sekarang burungnya kerja enak. Oke teman-teman ya, jadi begitu untuk kasus seperti ini, burung yang dia ada nekan seperti mana dia ngeplay-ngeplay tapi dia tidak lantang mengeluarkan suaranya atau materinya, teman-teman silakan redam dia dengan mandi karena memang burung itu ada naik birahi. Saya rasa cukup sekian, sukses selalu.